Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur kota Bandung sejak Selasa siang, Sungai Cinambo di kawasan Jati Handap Cicaheum meluap dan mengakibatkan banjir bandang pada Selasa petang. Banjir pun merendam akses jalan AH Nasution Cicaheum, arus lalu lintas pun lumpuh, bahkan tak sedikit kendaraan yang terseret derasnya aliran banjir bandang. Banjir bandang terjadi di kawasan Jati Handap Cicaheum Cibenying Kidul, Kota Bandung, Selasa petang. Air bah berasal dari Sungai Cinambo yang tidak dapat menampung debit air setelah sebagian wilayah Kota Bandung diguyur hujan sejak Selasa siang. Selain menerjang kawasan pemukiman, banjir bandang pun merendam akses jalan AH Nasution Cicaheum. Akibat banjir bandang tersebut, arus lalu lintas di kawasan Cicaheum lumpuh total. Bahkan tak sedikit kendaraan roda 2 dan roda 4 ikut terseret dan mengalami kerusakan. Menurut salah seorang warga, banjir terjadi pada saat hujan deras turun, air dari Sungai Cipamokolan tiba-tiba meluap dan merendam pemukiman hingga ke jalan raya. Jam 3 lah, tadi hujan besar tadi, banjir tadi. Itu kan ada yang meluap, turun besar airnya ke jalan. Sini air banyak rumah juga yang kena, yang habis yang sebelah selatan utama. Akhirnya macet total, dan kita teman macet total. Bahkan katanya sekarang arahnya banyak terlalu banyak lumpur di daerah di sampai itu aja pak. Memang nggak jalan ya arah ke sana ke ujung burung di sana itu terkendat. Jadi diarahkan baiknya katanya beroknya. Meski tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang ini, sejumlah kendaraan dan rumah warga dikabarkan mengalami kerusakan yang cukup parah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.